Yo, halo guys, welcome back di channel saya. Hari ini saya ingin share lagi ya mengenai tortoise. Jadi ceritanya pada hari ini sekitar tadi pagi saya cek salah satu sulcata baby saya itu ada yang tiba-tiba mati guys. Nah kondisinya pada kemarin ketika saya berikan makan itu masih sehat aja, dan saya rendam jemur seperti biasanya juga masih sehat dan aktif. Cuman pada hari ini saya cek ternyata tiba-tiba udah kondisinya udah mati guys. Ya untuk sulcata saya yang satu ini memang tergolong lama sekali untuk pertumbuhannya. Di yang lainnya udah 10 cm lebih, dia hanya tetap di posisi ukuran yang sama guys. Nah ini adalah sulcatanya guys. Ya sorry ini agak gelap karena memang udah malam. Jadi waktu mati posisi matanya si sulcata ini melek. Seperti itu guys. Oke, saya coba cari tempat yang agak terang ya guys untuk membahas sulcata saya yang mati ini guys. Oke, ini saya udah berada di tempat yang agak terang ya guys. Tuh. Matanya terbuka. Cuman udah nggak bernyawa ini guys. Kalau dari beratnya ini, kalau menurut saya lumayan berat. Cuman untuk tempurungnya ini sangat empuk sekali ini. Ya indikasinya sih ini ya apa namanya MBD atau metabolic disease bone. MBD. Kebalik. Metabolic bone disease itu atau kekurang, biasanya kalau orang awam bilang itu kekurangan kalsium. Jadi yang lain udah pada gede, dia doang ini tinggal satu ini nggak tumbuh dia. Ukurannya segini terus, cuman dari nafsu makan dia tergolong sangat lahap. Seperti itu guys, sangat lahap sekali. Ya ini sedikit curhatan aja dari saya bagi teman-teman yang pengen memelihara tortoise ya, terutama sulcata, pikirkan baik-baik dari sisi waktu, terus keuangan dan lain sebagainya. Karena memelihara kura-kura darat, apalagi yang ukuran baby itu tidaklah mudah, guys. Jadi 2 minggu yang lalu saya kehilangan 1 ekor golden greek. Hari ini saya kehilangan 1 ekor sulcata baby. Nah ukuran segini ini 8 bulan guys. Estimasi 5-6 cm ini ukurannya. Dari 6 ekor yang tersisa sekarang yang masih survive adalah sisa 2 ekor. Dan itu yang paling gede. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengadopsi tortoise, saran saya mending dipikirkan dulu ya, terutama waktu, karena tortoise yang kecil seperti ini butuh waktu yang ekstra banyak. Karena yang pertama adalah setiap pagi kalian harus melakukan rendam dan jemur maksimal 10 menit supaya mereka bisa tetap terjaga kesehatannya guys. Lalu yang kedua adalah kalian harus benar-benar ekstra memperhatikan mereka, karena kalau misalkan ada indikasi sakit dan lain sebagainya, kalian harus segera take action supaya tidak menyebabkan kematian. Tuh ini ya, kalau saya pencet sangat empuk sekali ini tempurungnya. Atasnya pun juga sangat empuk. Ini saya rencana mau saya awetkan. Nah, salah satu subscriber saya yang berasal dari luar negeri,
itu menyarankan apabila ingin melakukan pengawetan pada tortoise itu direbus guys, tortonya. Setelah direbus, nanti isi dalam tempurungnya ini dikeluarkan semua. Cuman saya pikir-pikir kok saya nggak tega ya. Seperti itu. Ya salah satu subscriber saya tentunya lebih berpengalaman ya dari saya. Namanya Marco. Terima kasih banyak Marco untuk masukan-masukan mengenai cara memelihara tortoise dan turtle ya. Ini saya coba ini aja guys, apa namanya, rebus ya, ya. Ini saya bukan bermaksud untuk ini ya, apa namanya, mencari viral supaya video meledak. Cuman saya hanya ingin berbagi sharing pengalaman aja. Kira-kira apakah bisa diawetkan dengan cara direbus lalu isinya ini dibuang. Lalu yang kedua adalah saya pengen tahu nih, selain si kura-kura ini kena MBD, apakah di dalamnya ada Bladderstone-nya guys. Itu saya akan coba cari tahu, lalu saya ingin berbagi dengan kalian supaya tidak terjadi hal yang serupa dengan turtle kalian semua. Jadi total dari 6 ekor hanya sisa 2 ekor saja, yang terakhir ini paling kecil ini sudah mati guys. Oke, tanpa panjang lebar aja saya siapkan dulu panci untuk merebus si tortoise ini guys. Oke, guys, karena saya nggak nemu panci, jadi saya pakai kaleng bekas susu formula guys. Nah ini secara fungsi sama sih. Ini udah saya isi air. Ya, sudah saya isi air, tinggal dimasukkan sulcatanya guys. Ini ya guys, sekali lagi saya informasikan, ini saya bukan bermaksud untuk mencari ketenaran atau agar video saya viral, tapi saya membuat video kali ini yaitu merebus sulcata dengan tujuan memberikan edukasi ke kalian atau sharing pengalaman supaya tidak terjadi kejadian yang serupa seperti sulcata saya ini guys. Oke, ini apinya sudah saya nyalakan ya. Ini kaleng bekas susu formula juga sudah saya isi. Sekarang saya masukkan ya guys sulcatanya. Nah ini mungkin nanti akan saya biarkan beberapa saat supaya daging dari sulcata ini bisa lunak dan bisa saya keluarkan dari tempurungnya guys. Oke, agar tidak terlalu panjang videonya, mungkin akan saya skip ya untuk proses merebus sulcata ini supaya lebih simpel. Untuk hasilnya seperti apa, terus simak video saya ya guys, jangan di skip-skip. Thank you. Oke, ini kondisi sudah 20 menitan guys. Ya, ini airnya sudah sangat mendidih. Coba saya matikan dulu. Nah, itu saya nggak tahu ya, yang ada di atas tempurungnya itu apa. Baunya sangat menyengat sekali guys, sumpah. Nah ini ya, tempurungnya menjadi keriput. Ya ini salah satu kekurangan kalsium itu seperti ini guys. Jadi tempurungnya tidak bisa bertahan kuat. Itu ya. Kelihatan ya. Nah. Ini
nggak bakalan bisa diawetkan guys, karena memang tempurungnya sudah lembek ini. Oke, mungkin ini saya biarkan dulu sampai dingin ya. Setelah dingin nanti akan saya coba untuk korek atau bedah di dalam perutnya itu kira-kira ada apa aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini mengenai observasi kenapa baby sulcata ini tiba-tiba mati dan di usianya yang ke-8 bulan dia sama sekali tidak bisa tumbuh guys. Nah, nantikan video kelanjutan dari episode berikutnya bagi teman-teman yang masih penasaran kira-kira hasilnya seperti apa. Tunggu next video selanjutnya ya guys. Oke, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman khususnya yang pecinta turtle lover. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu atau edukasi, dan bagi teman-teman yang misalkan ada pertanyaan, kritik dan saran silahkan kalian tulis di kolom komentar, pasti akan saya jawab dengan cepat. Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channel saya, apabila kalian menyukai video saya, jangan lupa di subscribe ya guys. Dan tentunya bagi yang penasaran untuk video selanjutnya mengenai sulcata baby saya ini, jangan lupa diikutin terus video-video saya yang selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih banyak. Dan sampai ketemu di video lain selanjutnya.